Video kali ini kita nak share dengan korang semua bukti pembayaran pintas Cenggot RM100 daripada aplikasi Jang, dan juga duit yang kita dapat ni nanti kita akan bagi-bagi money pocket Touch Cenggot dekat dalam grup WhatsApp kita guys. Jadi korang boleh join dekat dalam grup WhatsApp kita kalau korang nak money pocket, tapi kita tak buat hari ini, kita tak buat esok, kita tak buat minggu depan. Mungkin kita akan buat pada hujung bulan nantilah. So kalau korang nak join, korang kena tekan link dekat bawah video untuk masuk dalam grup WhatsApp kita. Tapi mungkin kita akan buat pada hari raya haji lah, mungkin lah hari raya haji kan. Boleh juga hari raya haji kita buat. So korang tekan link dekat bawah video untuk korang join dekat dalam grup WhatsApp. Untuk redeem pin ni korang boleh tengok, kita ada tebus semalam, memang pin tu dah berjaya masuk. Nanti kita akan tunjukkan cara untuk tebus tu macam mana. So kalau korang berminat nak cuba aplikasi ni, tekan link dekat bawah video ni untuk tonton cara untuk register dan juga cara untuk bermain. Let's go. Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua guys. Semoga korang sihat-sihat selalu dan dimurahkan rezeki korang semua geng. Jadi guys, cara untuk bermain dekat dalam aplikasi Jang ni, korang nak kena buat task dan juga kumpulkan coin untuk korang tukarkan nanti kepada reload Touch and Go ataupun top up secara percuma. Tapi sebelum tu korang kena register dulu dekat dalam aplikasi ni. Kemudian lepas korang dah berjaya register, korang nak kena isikan korang punya maklumat profil dulu. Tapi korang tak boleh isikan maklumat profil macam itu saja. Korang kena PM saya dekat WhatsApp, kita akan ajarkan dekat korang step by step cara untuk isikan maklumat profil korang dengan betul, supaya korang akan dapat task yang macam saya ni lah. Jadi guys, task ni yang paling penting sekali untuk korang dapatkan duit. So kalau korang salah isikan maklumat profil korang, mungkin korang tak akan dapat task. Jadi kalau korang tak ada task, korang tak dapat duit. So lepas register, PM saya dekat WhatsApp, link semua ada dekat description video. Jadi guys, dekat dalam aplikasi ni untuk korang dapatkan reload pin Touch and Go tu, korang nak kena buat task. So setiap task yang korang buat, laju betul aku cakap. Okay geng, kita ulang balik. Jadi guys, dekat dalam aplikasi ni, cara untuk dapatkan duit Touch and Go tu, korang nak kena buat task. Jadi dekat bahagian sini korang boleh tengok lah, banyak ni jadi aku menjadi-jadi ni. Okay geng, so korang boleh tengok dekat bahagian sini lah, setiap task yang korang buat, korang akan dapatkan duit dan juga point. Korang boleh tengok dekat bahagian tajuk task tu lah, dia bagi tengok lah setiap task harga dia berbeza-beza. Ada yang RM2, ada yang RM1, ada yang RM4, ada yang RM3. Nah, tengok lah berapa jumlah task yang korang akan dapat bayaran nanti. So cara nak buat task tu macam mana pula, korang tekan je dekat bahagian join. Kemudian korang ikutlah step by step dia, apa yang dia suruh buat. Kalau dia suruh like, korang yang follow. Kalau dia suruh follow, korang follow. Kalau dia suruh like, korang like. Kalau dia suruh korang komen, korang komen. Macam itu saja cara untuk buat task. Lepas siap korang buat task, korang terus akan dapat RM2. Tak perlu invite kawan pun dekat dalam aplikasi ni, korang boleh main untuk dapatkan duit secara percuma. Kemudian nak tebus tu macam mana pula, korang tekan dekat bahagian redeem bawah. So untuk tebus pula, kita ada Touch and Go, kita ada cash transfer ke masuk ke dalam bank. Kemudian kita ada voucher. Untuk voucher pun macam-macam, ada MACD, ada Aeon, ada Lotus, Lazada, KFC kan. Lepas tu yang terakhir sekali, korang boleh tukarkan duit korang kepada top up. So untuk top up pula dekat sini hanya ada RM10 saja, tanpa pula, tak ada RM5, tak ada RM30 dan juga tak ada RM20. Cuma ada RM10 sahaja geng. Okay guys, so macam mana nak tebus? Korang pilih je lah berapa jumlah reload pin yang korang nak. Kemudian korang tekan dekat gambar plus tu. So bila korang tekan dekat gambar plus tu, nanti dia akan jadi macam ni. Korang tekan dekat bahagian bawah ni, redeem now. Okay geng, jadi ini yang paling penting sekali. Bila korang dah tekan redeem now ni, nanti korang kena isikan korang punya alamat email korang. Pastikan alamat email korang tu adalah alamat email korang yang daftar dekat dalam aplikasi ni. Sebab nanti bila korang salah isikan, mungkin reload pin tu akan masukkan dekat orang lain punya email. Jadi kalau korang nak isikan email tu, pastikan korang isi dengan betul, okey. Lepas tu korang tekan dekat bahagian submit, nanti disuruh check sekali lagi, double confirm. Kalau betul, korang tekan dekat bahagian confirm. So dah berjaya tebus, korang buka dekat profil korang. Buka dekat bahagian profil, kemudian korang boleh tengok ada reload pin yang diorang send lah. So sangat-sangat cepat, korang tebus terus korang akan dapat pin tu. Tak perlu nak tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, tak perlu guys. Bila korang dah tebus, korang terus akan dapat reload pin tu. Jadi buka Touch and Go korang, lepas tu tekan dekat bahagian reload, kemudian tekan dekat bahagian TNG e-wallet reload pin, masukkan pin yang korang dapat tadi, tekan dekat bahagian reload now. Lepas tu korang dah dapat RM100. Jadi aplikasi ni memang terbukti membayar, dan duit yang kita dapat ni nanti kita akan bagi-bagi dekat dalam grup WhatsApp kita. Kita akan buat money pocket Touch and Go. So jangan lupa untuk join grup WhatsApp kita. Dan juga kalau korang berminat nak cuba aplikasi ni, tekan link dekat bawah video. Kalau tak faham, komen je dekat bawah video ni ataupun direct PM saya dekat WhatsApp. Okay, kita jumpa lagi di next video guys. Kalau tak faham, tolong komen ataupun PM saya dekat WhatsApp. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.